kitabin bihsanin ila yaumid din. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan mahabbah dan mawaddahnya, dapat lagi sama-sama kita berkumpul untuk meneruskan lagi pengajian tafsir kita, iaitu tafsiran Al-Quran pada juzuk yang ke-30, surah Al-Baqarah, dengan menggunakan tafsir Hamka, okay, tafsir Al-Azhar oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka, seorang ulama dan juga tokoh agamawan masyhur di Indonesia yang turut memberikan kesan kepada kita di sinilah, di Malaysia. Kita mengambil istifadah daripada tafsiran beliau. Jadi yang kita sebelum ni berhenti pada ayat yang ke-20, itu yang sebelum ni dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita flashback laju, kita mula dengan surah Al-Baqarah ni dengan Allah SWT memperkenalkan tiga watak utama dalam kehidupan ni lah. Yang pertama iaitu orang-orang yang beriman, dan Allah ceritakan sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang yang beriman tu macam mana. Yang beriman dengan yang melakukan solat, yang menunaikan zakat, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan. Kemudian Allah SWT perkenankan juga bagaimanakah orang kafir, iaitu opposite ialah perlawanan dengan sifat-sifat orang yang beriman. Dan kemudian Allah memperkenalkan juga orang munafik, macam mana ciri-ciri ataupun sifat perangainya, dan diterangkan tentang orang munafik itu dengan sedikit panjang daripada orang mukmin dan orang kafir, menunjukkan betapa bukan penting jadi orang, bukan special jadi orang munafik ini, tapi betapa Allah SWT sangat-sangat memberikan penekanan untuk kita kenal perangai munafik ini macam mana. Bukan nak sibuk kita melabelkan orang lain sebagai munafik, tapi supaya kita, diri kita sendiri dijauhkan daripada sifat-sifat munafik tu. So, jadi Allah SWT kenalkan orang mukmin, orang kafir dan orang munafik supaya kita nampak jelas jalan yang kita nak lalu tu yang mana. Sebabnya dalam surah Al-Fatihah, kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kemudian Allah SWT bagi tahu dalam awal surah Baqarah, jalan yang lurus itu adalah melalui zalikal kitab, kitab Al-Quran ini, yang mana la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, dia memang kitab yang benar, message dia adalah message yang benar. So bila mana kita ikut Quran, kemudian Allah kata ada tiga jalan, nak jadi orang mukmin, orang kafir ataupun orang munafik. Sudah pasti kita nak jadi orang mukmin kan, cumanya Allah bentangkan dulu tiga jalan ini supaya kita tahu macam mana perangai dan sifat-sifat serta ciri-ciri dia. So kita boleh ikut mana yang betul lah, bukan ikut yang salah. Kemudian masuklah ayat ke-21, 22, insyaAllah kita akan habiskan sampai 25, seperti mana yang Hamka dah pecahkan di sini, bermula ayat 21 hingga ayat 25. Kita tengok sama-sama, mungkin boleh baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat 21 ayat 22, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Seterusnya ayat yang ke-23, وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Ayat yang ke 25 kita berhenti di situ insyaAllah hari inilah. Kita bagi sempat insyaAllah. Jadi kita tengok terus kepada tafsiran yang disampaikan oleh Hamka. Allah SWT mula dengan Allah SWT berfirman dalam ayat 21, Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay. Allah SWT mula dengan Ya ayuhan nas, wahai manusia. Selalu kalau kalau perkataan wahai kita panggil orang ni, itu selalunya permulaan wahai manusia, percayalah bahawasanya bla 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 gitu situ kan. Tapi wahai kat sini ni dia kata kat tengah ayat ke-21 kan. Kat sini antaranya ulama kata wahai itu adalah untuk menarik balik perhatian pendengar ataupun pembaca Al-Quran. So bila kita baca Quran, kita baca Al-Quran, kita dah follow kan dia punya cerita tu kan, daripada kitab tu tidak ada keraguan, masuklah cerita orang mukmin, masuklah cerita orang kafir, masuklah cerita orang munafik. Kemudian macam Allah SWT panggil balik, wahai manusia. So okay, fokus balik. Kita dah tengok tadi, kita dah tengok sebelum-sebelum ni cerita tentang orang mukmin, kafir dan munafik. Okay, wahai manusia, kita start fokus balik. Wahai manusia, ya ayuhan nas, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, sembahlah olehmu akan Tuhanmu. Okay, sembahlah olehmu akan Tuhanmu. Allazi khalaqakum, yang mana Tuhan kamu itu telah menciptakan kamu. Wallazina min qablikum, dan juga cipta orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu terpelihara. Okay, kita tengok tafsiran Hamka kat situ, dia kata wahai manusia. Okay, seruan kepada seluruh manusia yang telah dapat berfikir. Sembahlah olehmu akan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dari tidak ada, kamu telah diadakan dan hidup di atas bumi ini. Kita daripada kita asalnya tidak ada. Kemudian Allah SWT mencipta kita. Walaupun kita ni hasil daripada ibu bapa kita, tapi Allah SWT lah yang menciptakan kita melalui manusia. Kan? Ertinya datang ke dunia mendapat sawah dan ladang, rumah tangga dan pusaka yang lain dari nenek moyang, sehingga yang datang kemudian hanya melanjutkan apa yang dicincang dan dilatih oleh orang tua-tua. Sebab dalam ayat ni dia kata Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, dan Allah SWT kata khalaqakum walladhina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, nenek moyang kamu. Sebab kalau tak ada lah nenek moyang kita, maka tidak adalah kita pada hari ini. Kan? Sebab kita ni adalah zuriat keturunan hasil daripada nenek moyang. Kan? Jadi Allah SWT dia menciptakan kita, menciptakan manusia-manusia sebelum kita, dan dengan itu kita dapat hidup. Sekiranya tidak ada mereka-mereka yang terdahulu, maka kita juga secara logiknya tidak akan ada juga lah pada hari ini. Kan? Okay. Kemudian Allah SWT, kemudian Hamka kata, maka orang tua-tua yang telah meninggalkan pusaka itu pun Allah jua lah yang menciptakan mereka, disuruh mengingat itu. Maksudnya Hamka nak kata kat sini, ayat ini suruh kita ingat dan jangan lupa tentang asal-usul kita. Walaupun agama Islam itu tidaklah agama yang orang kata apa, yang mengutamakan kabilah ataupun keturunan, kan? Maksudnya kabilah dan keturunan ini adalah kebanggaan orang Arab. Ketika zaman Nabi SAW, mereka bangga, kan, kita ni Quraisy, kita ni kaum Aus, Khazraj dan sebagainya. Mereka berbangga dengan kaum dan mereka berbangga dengan atuk nenek moyang mereka. Tapi agama Islam ni kita tidak membangga dalam bentuk yang salah. Maksudnya orang kafir, mereka berbangga dengan nenek moyang mereka, dan disebabkan itu mereka tidak mahu memeluk agama Islam. Sebab dia kata nenek moyang kami tak sembah pun macam mana yang orang Islam sembah. Nenek moyang kami hanya menyembah berhala. Jadi mereka berbangga dengan nenek moyang, tapi berbangga dengan keadaan yang salah.
Jadi agama kita tidak bagi kita membanggakan nenek moyang kita, keturunan kita tu dalam benda yang salah. Tapi dalam benda yang betul, dalam benda yang baik, itu satu penghargaan kepada kita. Contohnya adalah nenek moyang kita iaitu Nabi Ibrahim AS ataupun Nabi Adam lah. Atas sekali kan Nabi Adam, bapa kepada semua manusia kan. Jadi itu kita berbangga dengan umat-umat terdahulu yang seperti itu. Kan? Sahabat, mereka itu semua umat-umat yang kita berbangga. Itu jauhlah. Atau nenek moyang kita yang betul-betul atas kita ni pun, generasi sebelum-sebelum ni kan. Generasi-generasi sebelum ini yang meninggalkan kesan-kesan yang baik, kita berbangga dengan mereka. Tapi bukanlah berbangga dengan maksud kita taksub dan juga orang kata apa, diulanglah nenek moyang, tapi kita tidak, orang kata apa, kita tidak jadi seperti mereka dalam memberikan benda-benda baik terhadap dunia ni. So itu yang dimaksudkan Allah SWT suruh kita ingat balik berkaitan dengan diri kita, yang mana Allah SWT kita dan juga umat-umat dia dahulu. Okay. Kemudian Allah SWT kata la'allakum tattaqun, supaya kamu terpelihara. Maksud kat sini ada supaya kamu bertakwa. Disuruh kamu mengingat itu agar insaf akan kedudukanmu dalam bumi ini. Dengan mengingat diri dan mengingat kejadian nenek moyang, bersambung ingatan yang sekarang dengan zaman lampau, supaya kelak diwariskan lagi kepada anak cucu. Iaitu supaya selalu terpelihara atau dan memelihara diri dan kemanusiaan. Jangan jatuh martabat jadi binatang, iaitu dengan jalan beribadah, berbakti dan menyembah kepada Allah, mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkannya. Jadi Hamka kata kat sini bahawasanya Allah SWT ingatkan kita kepada diri kita dan juga nenek moyang kita supaya kita bertakwa dan bersyukur. Sekarang ni Alhamdulillah generasi kita ni kita dapat rasa kebaikannya hasil daripada peninggalan nenek moyang yang baik. So sebagai pulangannya, kita juga perlulah meninggalkan jasa yang baik supaya anak cucu kita akan datang nanti juga mewarisi perkara-perkara yang baik. Kalaulah nenek moyangnya itu melakukan perkara yang tidak baik, macam mana zaman kaum Quraisy dan sebagainya, mereka menyembah berhala dan sebagainya, so berketurunanlah sembahan berhala tu diwariskan kepada anak-anak dan cucu. Sehingga datangnya Allah SWT lantik Nabi SAW, barulah disucikan kembali. Selalunya macam tu. Bila dari satu Nabi ke satu Nabi yang lain, maksudnya bila Nabi itu diutuskan, tak kisahlah Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, zaman tu disucikan umat ketika itu. Kemudian bila dah meninggalnya Nabi-Nabi ini, kerana Nabi-Nabi ini juga manusia, dia tak hidup lama, dia ada tempohnya, bila meninggal, so umat ketika itu pada awalnya masih lagi kuat, makin lama dia makin letur dan akhirnya hanya minoriti saja yang masih lagi berpegang kepada syariat yang sebenar. Yang lain tu dah mulalah terpesong dan sebagainya. Turunlah zaman, sampai ke zaman Nabi SAW pun berlaku macam tu. Cuma Alhamdulillah itulah mukjizat dan kelebihan Nabi SAW. Agama dan syariat Nabi SAW itu masih lagi bertahan sehingga ke hari ini, walaupun dah 1400 tahun yang lebih. Cuma bukanlah menjadi alasan untuk kita bersenang-senang tak mengambil berat tentang agama kita, kerana kita takut nanti anak cucu kita nanti tidak mewarisi apa ni, syariat yang sahih, syariat yang baik seperti mana yang kita dapat pada hari. So kita pun ada amanah, ada tugas yang kita perlu lakukan, iaitu kita kena peringkat individu kita kena beribadah lah, dan juga peringkat masyarakat kita kena semaikan nilai-nilai Islam itu supaya benda itu akan kekal dari zaman ke zaman. Kita tak tahu bila pengakhiran dunia ini kan. Tak adalah orang kata lagi berapa tahun tu, orang tak tahu. Jadi kita kena tanam hasil, macam kita bercucuk tanam kan. Kita tanam-tanam apa ni, berkebun dan sebagainya tu, buah dan sebagainya, sebab kita nak makan pada masa akan datang tu. So itu yang dimaksudkan dengan supaya kamu lebih terpelihara. Okay, kemudian Allah SWT sambung dengan ayat yang ke 22. Allah SWT kata u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. So bila Allah kata sembahlah Tuhan kamu, kemudian Allah SWT nak terangkan Tuhan kamu tu adalah Tuhan yang macam mana. Kan? Selalunya bila kita, macam kita pun, kalau kita berborak pun, bila kita keluarkan satu kenyataan, kita keluarkan satu statement, kita mesti perlu pada sokongan. Contoh, bila saya kata contoh lah, saya kata saya kuat. Contoh. So bila kita keluarkan satu kenyataan, saya kuat, kita mesti ada kenyataan sokongan untuk membuktikan kekuatan kita.
saya kuat. Saya masuk marathon, puluh-puluh kilometer contohnya. Saya kuat. Saya boleh angkat berat. So, itu adalah nak menunjukkan kekuatan kita. Saya penyabar. Saya tak kisah tunggu lama-lama. So, dia akan memberikan kenyataan yang menyokong dan menguatkan kenyataan asal dia. Allah SWT, Allah kata, sembahlah Tuhan kamu. Sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan juga menciptakan manusia-manusia sebelum kamu. So, itu Allah SWT tengah menunjukkan kenapa kita kena sembah Allah SWT. Sebab Allah SWT lah yang menciptakan kita. Ha, itu yang pertama. Kenapa kita kena sembah Allah SWT? Sebab dialah yang menciptakan kita. Kalaulah dia tak menciptakan kita, kita tak terhutang budi apa-apa pun kepada Allah SWT. Tapi disebabkan kita ni adalah makhluk yang Allah SWT cipta, so kita kena beribadah kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Itulah nikmat pertama, iaitu nikmat dicipta, nikmat dilahirkan kita. Kita semua di sini, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT menciptakan kita untuk kita hidup dan kita lalui apa ni dunia ini. Kan? Walaupun kehidupan kita ni, maksudnya mana-mana kehidupan pun dia tidaklah sentiasa gembira saja. Dia mestilah ada naik turun dia. Tapi bagaimana kita bersyukur. So itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah SWT berfirman, Allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Yang telah menjadikan untuk kamu akan bumi ini hamparan. Wassama'a binaan. Dan juga langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan diturunkannya air dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Maka keluarlah dengan sebabnya buah-buahan rezeki bagi kamu. Fala taj'alu lillahi addadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu padahal kamu mengetahui. Okay, seterusnya, lepas Allah SWT dah bagi tahu, sembahlah Tuhan kamu. Siapa dia? Allah. Kenapa nak kena sembah Allah? Kerana Allah lah yang mencipta kamu dan Allah lah yang menciptakan nenek moyang kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata sembahlah Allah. Kenapa? Kerana Allah SWT lah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Firasy. Firasy ni sebenarnya maksud dia kalau dalam bahasa fiqah, firasy tu kita panggil tidur, katil. Tidurlah firasy. Okay, jadi bumi itu tempat kita, tidur ni, tempat kita tidur ni adalah tempat kita baring. Kan? Kita baring atas permukaan yang solid supaya kita boleh tidur. Kita tak tidur atas air. Kan? Macam nak tidur atas air, tenggelam lah kan. Kita tak tidur atas benda yang kita tak boleh nak baring atas dia. Tapi kita tidur pada permukaan yang rata. Itulah yang selesa. Sebab tu Allah kata bumi itu firasy. Sebab bumi ni, janganlah tengok bumi itu ada bukit gunung kanan. Kita ambil bumi yang tanahnya yang rata tu kan. So dia adalah tempat kita, kita berehat, bersenar-lenar kan, hamparan. Okay. Apa yang Hamka kata? Hamka kata kat sini, dalam muka surat yang 176 tu, terbentang luas sehingga kamu dapat hidup makmur di atas hamparannya. Kita boleh hidup dengan baik di atas muka bumi Allah SWT. Wassama'a bina'a, dan langit sebagai bangunan. Okay. Langit ni kita tengok, kalau kita tengok luar, kita tengok langit ni, dia benda asas dalam pembangunan bila kita nak apa nak bina rumah ke apa tu, kita nak bina atap dan sebagainya, dia mesti ada tiang yang boleh pegang atap tu kan, supaya dia tak jatuh kan. So itu asas dia lah kan. Kalau ada teknologi terkini tu cerita kemudian. Tapi nak kata asas dia pembinaan macam tu. Tapi kita tengok langit Allah SWT yang menjadi atap kepada bumi ini, tidak ada apa-apa tiang yang memegang dia ataupun tidak ada tiang yang menampung dia daripada dia jatuh. Sehinggalah nanti Allah SWT takdirkan pada hari kiamat langit itu jatuh, barulah dia jatuh. Selagi itu, pada hari ini dia tak ada. Tak ada kan? Kalau tanya pun kementerian yang in charge bahagian alam sekitar sebagainya, tak ada dia orang kena buat projek tiang langit. Tak ada kan? Sebabnya dia memang langit itu Allah SWT cipta berdiri tegak di atas sana. Okay, dia jadi macam bangunan. Okay. Sambungannya dia kata, Hamka kata, dan langit sebagai bangunan yang dapat dirasakan melihat awannya yang berarak di waktu siang dan bintangnya yang gemerlap di waktu malam. Dan mataharinya yang memberikan sinar dan bulannya yang gemilang cahaya. So itulah sifat langit. Dan kalau kita tengok itulah kelebihan dan kekuasaan Allah SWT. Langit ni
Kalau macam kita kan, kalau kita tengok jalan raya, ada lampu jalan raya. Kalau kita duduk apa ni daripada tengah petang kan, kan jam kita duduk drive tu, kita start kat jalan raya tu, waktu petang tu dia mati, bila masuk senja je pak, tiba-tiba lampu tu terbuka, lampu jalan raya kan. Pagi pula kita keluar awal pagi subuh, tiba-tiba jam ke daripada dia berlampu sampai nampak dia hilang sendiri. Siapa yang tutup? Siapa yang buka? Dia mesti ada yang buka dan yang tutup ni. Sama ada secara manual buka dan tutup, ada switch tekan buka tutup, ataupun dia automatik dia dah set, tapi tetap ada orang yang menjaganya dan membuka dan juga menutup lampu, kan, switch on switch off tu. Tapi langit Allah SWT ni, kita fikir siapalah yang menukarkan sekejap pagi, sekejap malam, sekejap pagi, sekejap malam. Ada switch ke? Mana-mana, kat mana switch yang ada nak tukar langit tu siang ke malam, kan? Tak ada lah, kita manusia kita tak ada lah switch tu. Tapi Allah SWT lah yang mampu untuk menukarkan lagi pagi, malam, pagi, malam, pagi campur hujan, pagi campur hujan campur sejuk, pagi campur hujan campur sejuk, campur berkabus, semua tu Allah SWT yang aturkan, kan? Bukan kekuasaan kita. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian Allah SWT kata, turun daripada langit itu dan diturunkannya air dari langit. Hujanlah maksudnya. Kan? Maka keluarlah dengan sebabnya, iaitu sebab penurunan hujan itu, buah-buahan yang mana menjadi rezeki kepada kamu. Ini semua adalah Allah SWT suruh fikir. Kita beribadah kepada Allah SWT, sembah Allah SWT, Tuhan yang menciptakan bumi sebagai hamparan dan juga Tuhan yang menciptakan langit, apa ni, yang sebagai bangunan, langit di atas sana, binaan, bangunan, yang mana turun daripada langit itu hujan, yang mana dengan hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang menjadi rezeki untuk kita makan. Semua ini adalah kita kena bersyukur kepada Allah SWT dengan cara kita beribadah. Sebab tu Allah SWT kata, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan kamu. Kenapa? Sebab dialah yang, apa tadi, yang pertama tadi, dialah yang menciptakan kamu dan dialah yang menciptakan bumi dan langit yang kamu ambil manfaat ini, kan, yang kamu sangat memerlukan. Kadang-kadang kita nak hujan kan, bila panas sangat kita nak hujan, tapi bila hujan je kita harap biarlah ada matahari sikit kan, nak jemur baju pun payah kan, tak kering-kering macam tu kan. Kadang-kadang kita nak sejuk sebab panas kan, cuaca panas, naklah rasa sejuk. Tapi nanti bila sejuk sangat, mulalah cari panas kan. So itu adalah keinginan kita kepada makhluk Allah SWT. Okay? Maka pandang dan renungkanlah itu semuanya. Sejak dari buminya sampai langitnya, sampai pada turunnya air hujan yang menyuburkan bumi itu, teratur turunannya. Kan, hujan. So maksudnya hujan itu turun teratur menyebabkan suburnya apa pun yang ditanam. Kebun subur, sawah subur dan hasil tanaman setiap tahun dapatlah diambil, dibuat makan. Fikirkan dan renungkanlah semuanya itu. Nescaya hati sanubari akan merasa bahawa tidak ada orang lain yang sekasih sesayang itu kepadamu melainkan Allah SWT. Kan? Siapalah yang nak bagi kita apa ni, bila kita sayang kepada seseorang, keluarga dan sebagainya, kita cuba untuk provide sebaik mungkin yang kita boleh bagi pada dia kan, dengan kemampuan kita, dengan kapasiti kita, dengan limitasi yang kita ada kan. Kita pun ada kekangan. Tapi Allah SWT sayangnya kepada makhluknya, Allah SWT bagi macam-macam dan Allah tak ada limit. Tak adalah Allah sukat satu hari berapa oksigen yang Allah nak bagi kan. Kalau dah Allah SWT sukat tu, payah kita tu kan, ada yang sesak nafas jadinya kan. Bila Allah SWT bagi rezeki ikan di dalam lautan, tak adalah Allah sukatkan hari ini berapa je ikan yang Allah lepaskan. Susahlah apa yang kita punya, nelayan-nelayan kita nak mencari makan pun susahlah sebab ada limit kan. Sebab apa Allah kata orang nanti habis kan. Tapi Allah SWT tak macam tu. Allah SWT tak ada limitasi, tak ada kekangan. Dia Ar-Rahman, dia pemurah lagi maha penyayang. So dia bagi semua pada kita. So itu yang dimaksudkan kat sini. Okay. Dan tidak ada pula kekuasaan lain yang sanggup berbuat begitu, menyediakan tempat diam bagimu, menyediakan air dan menumpahkan bahan makanan yang boleh dikatakan tidak membayar. Ada tak hari ni orang yang memanglah ada dermawan, Alhamdulillah, boleh bagi free. Free api, free air, free makanan, boleh dia bagi free. Tapi walaupun dia bagi free, dia mesti ada limit dia. Betul tak? Hari ni free food sebab hari Jumaat, sebab owner dia nak bersedekah.
owner dia bukan kata tak ikhlas, ikhlas kerana Allah SWT, sebab tu dia buat ibadah. Jadi dia buat free tu kerana dia adalah dia punya sebab tu dia buat free tu. Tidaklah dia buat free tu sahaja, ada sebab. Tapi sebab dia sebab yang baik, bukan dia buat free tu sebab tak baik. Dia buat free tu sebab baik, niat ikhlas nak beribadah sedekah kepada Allah SWT, kan? Tapi dia ada limit. Aku saya mampu buat Jumaat sahaja contohnya. Ada orang dibagi free pada waktu tertentu, bulan tertentu sahaja, bulan Ramadan sahaja. Ada orang dibagi free, adalah waktu-waktunya. Free trial untuk tahun yang pertama contohnya, kan? Tahun yang seterusnya dah start kena bayar. Dia mesti akan ada limit, limitasi. Tapi tidak bagi Allah SWT. Allah SWT tidak meletakkan limit kepada kita. Allah SWT tidak menuntut apa-apa bayaran pun kepada kita. Kalaulah Allah SWT tuntut bayaran api, matahari yang Allah SWT naikkan setiap hari, naik turun, Allah naikkan matahari itu, kalaulah kita boleh kira berapalah kos bayaran itu, maka tak terbayarlah kita kepada Allah SWT. Kalau nak tengok dari sudut kewang duit lah. Kan? Sama lah macam oksigen, entah berapa banyak kita sedut, cubalah kalau kita sedut tu dia ada kiraan dia, kan? Dia ada invoice yang akan dikeluarkan nanti, dan saya kita tidak akan mampu untuk bayar. Sebab Allah SWT tak rugi apa-apa. Kita rugi. Kan? Orang buat bisnes pun duk main sedekah apa, bagi free, dia pun ada limit dia. Bukan semua sedekah tak dapat bayaran langsung, mana dia dapat keuntungan. So dia ada limit dia. Tapi Allah SWT tidak. Allah SWT tidak ada kerugian. Okay? Sehingga jika terlambat hujan turun dari jangka yang terbiasa, tidaklah ada kekuatan lain yang sanggup mempercepatkan datangnya. Kan? Sekarang ni kita alhamdulillah tengah musim hujan lah, kan. Tapi kalau dalam musim panas ni, kan, kita kokok macam mana kita nak pun pada hujan, kita tak boleh nak paksa Allah SWT untuk turunkan hujan. Kerana itu adalah kekuasaan Allah SWT. Kamulah juga sekarang ni hujan, mula-mula suka. Lama-lama jadi banjir. So bila banjir, kita tak nak hujan, kan. Kita tak boleh paksa Allah SWT untuk memberitikan hujan. Kita boleh berdoa kepada Allah SWT, kan. Kita ada doa-doa berkaitan hujan, kan. Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah Tuhanku, di sekitar kamilah, janganlah di atas kami. Maksudnya hujan tu turunlah di laut-laut, apa, di lautan, di sungai, tempat yang memang menampung air. Janganlah turun ke atas kami yang boleh membawa mafsadah, keburukan, banjir dan sebagainya. Itu doa, kan. Kita boleh berdoa, tapi akhirnya Allah SWT lah yang menentukan. Walaupun manusia ada usaha yang boleh dilakukan. Kan? Macam kalau kita tengok di Malaysia antara yang mengamalkan bila mana musim panas yang bersangatan, panasnya, so hujan tak turun-turun, dia boleh buat pembenihan awan. Cloud seeding, kan? Dia pembenihan awan. Tapi pembenihan awan bukanlah maksudnya manusia turunkan hujan. Kan? Pembenihan awan tidaklah bermaksud manusia menurunkan hujan. Sebab kita tak mampu nak turunkan hujan. Kita tak boleh nak arahkan langit untuk menurunkan hujan. Tapi usaha yang dilakukan dalam pembenihan awan tu adalah dia masukkan benda chemical sikit kepada awan tu untuk mempercepatkan proses hujan. Dan itu pun tidaklah 100% akan pasti berlaku. Dia ada percentage dia, boleh jadi berlaku, boleh jadi tetap tak boleh berlaku juga. Okay. Semua itu dengan izin Allah SWT. So itu yang dimaksudkan. Jadi lepas Allah SWT cerita, Allah dah ceritakan kamu manusia, Allah ceritakan nenek moyang kamu, Allah cipta bumi, Allah cipta langit, Allah cipta air hujan, Allah cipta tumbuh-tumbuhan, semua tu, okay? Sebab apa? Sebab Allah suruh beribadah kepada dia, kan, ya ayyuhan nasu budu, Allah SWT suruh beribadah. Maka disebabkan itu Allah kata dalam ayat 22, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu. Maksudnya kita janganlah menduakan Allah SWT, mendua, mentiga, mempat, lima, tak kisahlah. Tapi tidak boleh ada sekutu, ada yang lain daripada Allah SWT. Okay? Wa antum ta'lamu, padahal kamu mengetahui. Okay? Jadi bila mana Allah dah membuktikan, Allah lah yang membuat semua benda itu. Okay? Tak ada lain yang boleh buat benda tu, so kita kena sembah Allah sahajalah. Okay? Kita kena sembah Allah sahaja. Sebab tak ada yang lain yang boleh buat seperti mana yang Allah buat tadi. Maka janganlah kita adakan bagi Allah sekutu. Kan? Hamka kata dalam tafsirnya, dia kata, tentu kalau telah kamu pakai fikiranmu itu, maksudnya kalau kita betul-betul fikir, tengok
apa ni, kita tadabbur Allah SWT dan cipta langit bumi dan sebagainya, bukan sekadar tengok dengan mata kasar, tapi kena tengok dengan mata hati. Ketahuilah olehmu bahawa yang maha kuasa hanyalah dia sendirinya, yang ada kuasa untuk mencipta manusia, yang ada kuasa untuk menurunkan hujan dan sebagainya adalah Allah SWT. Walaupun ada usaha di pihak kita nak mencipta manusia, dia mestilah ada usaha, ada pasangan suami dan isteri, barulah apa ni dapat zuriat. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau Allah SWT tidak izinkan, maka Allah SWT tidak izinkan, mungkin ada hikmahnya, ada rezekinya lain yang Allah SWT bagi. Macam tu juga dengan hujan. Kita kat sini tengah panas, kita punyalah nak minta hujan, tapi orang lain tak nak hujan sebab orang-orang yang apa ada sawah, ada getah dan sebagainya, mereka tak nak hujan kerana boleh menjejaskan apa ni perniagaan mereka, bisnes mereka. Dan macam itulah, kita nak tapi kita tak boleh paksa. Allah SWT akan bagi sesuai dengan kehendak, sesuai dengan hikmah yang tertentu. Sebab tu dalam Quran pun Allah kata ada benda kadang-kadang kamu suka tapi Allah tak bagi, tapi ada benda yang kamu tak suka tapi Allah bagi. Sebab yang tahu hikmah yang paling baik adalah Allah SWT. Sebab tu bila kita berdoa kepada Allah SWT, kadang-kadang kita nak benda tu, kan? Bolehlah, kita memang kita boleh doa. Allah SWT kata doalah, nak apa-apa doalah, kan? Allah kata nak apa-apa doa. Tapi kita selalu, ya Allah, tangguh, bagilah aku ni, bagilah aku ni, bagilah aku ni. Boleh, tak ada masalah, bukan kata salah. Tapi kalau kita boleh tambah sikit kebaikan dalam doa kita tu adalah kita kata, ya Allah, tangguh, kalau ini baik untuk aku, maka bagilah ke aku. Sekiranya benda ni tak baik, maka kau jauhkanlah daripada aku. Sebab kadang-kadang ada benda kita nampak benda tu baik, tapi kita tak tahu pada hakikatnya benda tu boleh jadi tak baik. Contohnya, ada rezeki, ada nikmat kita nak dapat, ada bisnes, ada projek kita nak dapat. Kita doa, ya Allah Tuhanku, sekiranya projek ini boleh membawa kebaikan kepada aku, boleh memberikan rezeki yang baik, yang halal kepada aku, boleh membuatkan aku menjadi seorang yang lebih baik, seorang pekerja yang lebih baik, seorang, tak kisahlah kan bisnes dia apa, yang lebih baik, maka kau bagilah pada aku. Semoga dengan ini menjadi asbab aku menjadi seorang yang dermawan dan sebagainya. Tapi sekiranya ia tak baik bagi aku, maka kau jauhkanlah. Sebab boleh jadi benda tu nampak nampak cantik, kan? Dia dekat atas muka bumi ni, benda buruk, benda baik, tak baik ni memang nampak cantik je di dunia. Tapi di akhirat nanti sakit lah, kan? Jadi kita mohon, ya Allah, tapi kalau benda ni tak baik, boleh jadi aku ambil tu, aku jadi lupa, lupa daratan, lupa agama dan sebagainya, maka jauhkanlah daripada aku benda ni, kan? So benda tu ada hikmah, kan? So itu yang dimaksudkan dalam ayat ni. So maka janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kamu mengetahui. Okay? Yang menyediakan bumi untuk kamu hanya dia sendiri, Allah. Yang menurunkan hujan, menumbuhkan dan menghasilkan buah-buahan untuk makananmu hanya dia sendiri, iaitu Allah lah. Sebab itu tidaklah pantas, maksudnya tidak layak, tidak bolehlah kamu menyekutukan dia dengan yang lain padahal kamu sendiri merasa bahawa tidak ada yang lain yang berkuasa. Yang lain itu hanyalah bikin-bikin kamu sahaja. Sebabnya bila kita fikir, ada tak Tuhan lain atas muka bumi? Ada tak Tuhan lain dalam kehidupan kita? Kan, bila kita cuba nak fikir sendiri, sebenarnya kita tak jumpa. Kita tak jumpa Tuhan yang lain selain daripada Allah SWT. Kalau kata ada dua Tuhan, apa job skopnya? Tuhan ni buat apa? Tuhan yang tu buat apa? So kalaulah Tuhan yang dua tu, kan, satu tu nak A, Tuhan dua tu nak B, dah macam mana Tuhan-Tuhan tu boleh dapat satu apa keputusan yang betul? Tuhan satu, Tuhan dua tu tak bergaduh ke antara satu sama lain? Kalau dia bergaduh, ada tak efek apa-apa kepada makhluk? Semua benda tu kalau kita fikir, benda tu jadi tak logik, tak boleh. So, sebab tu konsep Tuhan dalam agama Islam, kita beriman dengan Tuhan yang Esa, yang berkuasa, yang tidak ada, yang tak ada boleh override, overrule, dia tak ada. Sebab tu dia berkuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ayat ini akan diikuti lagi oleh banyak ayat lain yang nadanya menyeru dan membangkitkan perhatian manusia terhadap alam sekelilingnya. Memang dalam Quran, banyak ayat-ayat Quran tentang alam. Kenapa Allah SWT cerita tentang alam? Kita panggil sebagai ayat Al-Kauniyah. Ayat Al-Kauniyah tu, Al-Kauniyah, maksud ayat-ayat tentang alam. Supaya kita boleh fikir. Okay. Bila Allah SWT cerita tentang kekuasaan Allah, Allah akan bagi ayat-ayat kauniyah. Allah akan cerita tentang langit, bumi, alam semesta,
orbit bintang, matahari, bukit, sungai, laut. Allah akan cipta benda-benda tu supaya kita boleh relate. Kan? Bila manusia bila fikir laut semua tu, dia boleh relate lah. Kan? Bila Allah SWT kata Allah berkuasa, Allah berkuasa. Dia kadang-kadang tak dapat tangkap. Ya? Berkuasa, berkuasa macam mana? Manusia berkuasa. Tapi bila Allah SWT bagi contoh, bahawa kita nampak kekuasaan Allah SWT itu melalui ayat suci Al-Quran. Al-Quran. Okay? Dikatakan di sini bahawa bumi adalah hamparan dengan serba-serbi keseluruhannya. Dan di atas kita terbentanglah langit, laksana satu bangunan besar. Di atas langit itu terdapat matahari, bulan dan bintang, dan awan serta angin yang berembus sejuk. Lalu diterangkan pula bahawa kesuburan bumi kerana turunnya hujan dari langit, ertinya dari atas. Ini semua ayat-ayat yang tadilah. Okay? Ayat ini menyuruh kita berfikir dan merenungkan, diikuti dengan merasakan. So ayat-ayat yang Allah SWT bagi ini bukanlah sekadar untuk baca kosong saja, tapi untuk kita beriman, untuk kita faham, untuk kita lihat. Kan? Bila kita tengok alam semesta, kita ada rezeki, tuan-tuan dan puan-puan ada rezeki, pergi travel dan sebagainya, tak kisahlah pergi mana. Tak kisahlah dalam negeri, luar negeri, dalam negara, luar negara. Bila kita berjalan tu, mata kita tu tengok alam, tengok semesta, tengok ciptaan Allah SWT supaya kita mengambil ibrah pengajaran. Bukan tengok kosong je. Sebab tu tengok tu pula, sebab tu dalam Quran Allah SWT kata mereka itu bukanlah buta mata tetapi buta hatinya. So kita tengok tu dengan mata kasar dan juga mata hati. Kita, kan? Kita tengok dengan mata hati kita. Boleh? Siapa? Tadabbur alam. Okay, ayat ini apa? Ayat ini menyuruh kita berfikir dan merenungkan, diikuti dengan merasakan. Bukankah kemakmuran hidup kita sangat bergantung pada pertalian langit dengan bumi lantaran hujan? Nak katanya, bila Allah SWT bagi contoh, Allah boleh je bagi contoh makhluk dia macam-macam. Allah cerita semut ke, pasir ke, kucing ke, itu semua makhluk Allah SWT. Allah SWT boleh je sebut makhluk dia yang mana-mana yang Allah SWT nak. Tapi Allah SWT pilih makhluk yang mana memberikan kita kesan yang sangat besar. Langit, bumi, pagi, siang, malam, hujan, buah dan sebagainya kan. Sebab memang hidup kita tak boleh lari daripada ni. Sekarang pun kita berpijak di atas bumi. Tak ada yang kita tak pijak atas bumi melainkan kita berenang ke, kita tengah apa terbang ke, tak pijak di atas muka bumi. Tapi still kita masih lagi di atas bumi. Kan? Sama juga dengan langit. Kan? Kita akan sentiasa berada di bawah langit. Melainkanlah kita ada rezeki tiba-tiba jadi angkasawan, keluarlah daripada langit. Itu pun langit surface bumi ni je. Sana tu ada langit yang lain pula kat atas sana kan. Jadi kita tak boleh lari daripada langit dan bumi. Dan macam mana kita sangat bergantung kepada hujan. Macam saya kata tadi lah. Kan? Orang yang bercucuk tanam sangatlah bergantung kepada hujan. Boleh je dia pakai sumber air lain. Tapi hujan tu sangatlah membantu. Sangatlah bersyukur apabila hujan turun. Dengan kadar yang sesuai untuk tanam-tanaman. Tapi bila dia turun dengan kadar yang sangat lebat, boleh jadi rosak pula apa pertanian dia. Itu semua tu adalah kuasa Allah SWT. Adanya gunung ganang dan kayu-kayuan menghambat air hujan itu, jangan tumpah percuma sahaja ke laut, tetapi tertahan dan menimbulkan sungai-sungai. Okey, yang ni Hamka sekadar nak ceritakan sesuailah dengan keadaan kita di negara Asia ni kan. Kita bukan sekadar, kita hujan ni, kita bukan sekadar ada laut. Kan daripada air hujan itulah lama-lama makan tahun, makan zaman, bolehlah jadi laut, sungai, tasik, paya dan sebagainya. Semua tu hasil daripada air hujan yang diturunkan tadi tu kan. So dia kata kayu-kayu tu tertahan, jadilah macam paya dan sebagainya. Semua tu adalah kekuasaan Allah SWT. So itu yang dimaksudkan dengan ayat yang ke 22 tadi. Okay? So disebabkan itu, janganlah kamu cari sekutu yang lain selain daripada Allah SWT, sebab tak ada yang lain. Tapi kalau ada, dia cerita ni tak ada lah. Ini kalau ni kalau yang tak betul lah. Tapi kalau ada yang lain pun, yang lain tu tak boleh buat macam ni. Kerana Allah SWT sahajalah yang berkuasa. Tapi tak ada lah. Yang lain pun ada. Kan? Tidak ada yang selain daripada Allah SWT. Okay? Kemudian Allah SWT sambung dengan ayat yang ke-23. Lepas Allah SWT dah suruh beribadah kepada Allah, sembah Allah, dan Allah dah tunjuk dah bukti kekuasaan dia. Kenapa kamu perlu sembah kepada aku? Kerana semua benda ni aku buat. Okey. Tapi tetap ada yang ragu-ragu. Ada tetap yang tak puas hati. Okay. Sebab tu Allah SWT kata tadi yang first, ada orang mukmin,
ada orang kafir. Kafir maksudnya dia memang tak percaya lagi. Ataupun orang munafik yang meragu-ragu lagi, yang masih ragu-ragu dengan ajaran Islam. Jadi Allah SWT kata pada ayat yang ke-23, ada bawah sikit tu, Allah kata, wa in kuntum fi raibi, dan sekiranya kamu raib, kamu ada keraguan, okay? Mimma nazalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Quran, faktu bi suratin min misli, maka datangkanlah sebuah surah yang sebanding dengan dia. Wada'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah saksi-saksi kamu selain dari Allah, in kuntum sadiqin, jika kamu orang yang benar. So kat sini sebenarnya Allah SWT mencabar mereka yang masih lagi ragu-ragu. Bila Allah SWT suruh buat, tak semestinya benda tu boleh buat. Benda ni Allah SWT cabar. Kan, macam kita lah. Kita marah, marah lagi dia kata lah. Cubalah angkat kereta tu. Dia kata cubalah angkat kereta tu. Bila kita kata kat dia, kita cabar dia. Memang tak boleh pun. Tapi kita cabar tu supaya kita sedar diri. Orang tu sedari. Tak kuat mana pun kita ni. Kereta tak boleh nak angkat. Macam tu kan. Jadi Allah SWT pun sama. Bila Allah SWT dah terangkan kehebatan dan juga kemuliaan Al-Quran, ada yang ragu-ragu. Musyrikin Mekah ragu, orang munafik ragu. Maka Allah kata, wa in kuntum fi raibi, sekiranya kamu ragu-ragu, kan? Faktu bi suratim mim misli, maka kau bawa lah Quran yang ataupun satu surah yang boleh semisal dengan Al-Quran. Kan? Kalau kamu ragu-ragu dengan Allah SWT, cuba cari Tuhan lain selain Allah SWT yang boleh menandingi Allah SWT. Allah SWT bagi autoriti kepada mereka yang tidak, yang ragu-ragu ni untuk cuba cabar Allah SWT. Tapi memang tak boleh lah. Allah SWT tahulah yang benda tu tak wujud. Tapi Allah SWT nak suruh kita manusia ni sedar sendiri. Sebab bila dah cakap, sembahlah Tuhan sebab Tuhan tu hebat, kita tak nak percaya. So Allah SWT bagi autoriti untuk kita fikir sendiri. Okay. Sekarang ni kau tak nak sembah Allah SWT sebab kau ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Okay, kau pergi cari Tuhan lain. Cari Tuhan lain yang ada kekuasaan sama ada sama level dengan Allah ataupun lebih lagi daripada Allah. Ya, itu maksud dia faktu bi suratin min mithli. Bawalah satu surah yang boleh menandingi Al-Quran. Sebab orang musyrik Mekah bila mereka mendengar Al-Quran, dia orang tak percaya itu adalah wahyu. Dia orang kata Nabi SAW mereka, dia orang kata itu sihir dan sebagainya. Dia orang kata itu hanyalah syair semata-mata. Jadi Allah kata, okay, kalau lah kau kata Al-Quran ini, kau ragu-ragu Al-Quran ini syah inilah, Nabi Muhammad yang buatlah, sihir lah. Okay, kamu semua ni kan orang Arab. Kan mereka kan orang musyrik Mekah ni, orang Quraisy ni kan dia orang Arab, orang pure Arab lah. Dan bahasa Arab tu memang bahasa dia lah kan. Bila dia boleh cakap bahasa Arab tu, macam kita lah kan. Kita jumpa orang orang Amerika ke orang UK ke, kita tak adalah kata-kata yang pandai awak cakap bahasa Inggeris kan. Dah memang itu bahasa dia. Memang dia pandai lah cakap bahasa Inggeris kan. Itu bahasa dia. Sama juga macam bahasa Arab. Kita tak kata lah, oh, pandai Abu Jahal cakap bahasa Arab. Dah memang itu bahasa dia. Memang dia hebat lah bahasa Arab. Okay. Jadi Allah kata, kamu semua ni orang musyrikin Mekah ni, ada orang-orang yang power bahasa Arab. Ada yang pesyair-pesyair. So, pesyair-pesyair yang hebat-hebat ni, tapi yang ragu-ragu tak ada Allah, ambil sini, bawa ayat Quran yang boleh lawan Al-Quran. Kamu kan pandai bahasa Arab, so bawa ayat Quran. So itu Allah SWT mencabar orang musyrik Mekah. Okay? Kalau tengok dalam tafsiran, Hamzah kata, panggillah ahli-ahli untuk membuktikan kebenaranmu. Ke surat 179 kan, sebelah kanan tu. Kalau kamu tidak dapat, mungkin ahli-ahli itu dapat. Boleh kamu cuba-cuba. Ini Hamzah kata, panggillah siapa-siapa. Nak panggil pakar bahasa, nak panggil pensyair, nak panggil siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Panggillah. Cuba-cubalah. Cuba-cuba carilah ayat Quran yang boleh menandingi Al-Quran. Dan saya kamu tidak akan jumpa. Okay? Di zaman Mekah ataupun di zaman Madinah, bukan sedikit ahli-ahli syair. Maksudnya kat Mekah Madinah bukan bukannya semua tu tak pandai. Semua tu pandai. Bahasa Arab semua pandai sebab bahasa diorang. Okay? Ada kahin, ada tukang mantra yang dapat mengeluarkan kata tersusun. Namun tidak ada satu pun yang dapat menandingi Al-Quran. Bahkan sampai pada zaman kita ini pun, bangsa Arab tetap mempunyai pujangga-pujangga besar. Sampai hari ini pun, orang Arab, tak adalah semua orang Arab Islam. Ada je orang Arab yang tak Islam. Ada je orang Arab yang murtad. Ada je orang Arab yang munafik dan sebagainya. So mereka tu orang Arab. Boleh tak mereka bawa ayat Quran yang semisal, ayat Quran yang baru? Dan saya mereka tidak boleh bawa. Kan? Okay? Sehingga dipindahkan ke
ke dalam kata lain, meskipun dalam masyarakat sendiri untuk menyamai pengaruh ini semua sekadar pura yang harga adalah. Jadi nak katanya, walaupun mereka itu orang Arab, mereka tidak mampu untuk bawa ayat Quran yang mampu menandingi okay, Al-Quran itu sendiri. Boleh. Seterusnya, Allah SWT berfirman, ayat yang ke-24, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, maka jika kamu tak dapat buat, Allah memang tahu pun, memang manusia tak boleh buat. Allah cabar saja je, Allah cabar sebab Allah tahu tak boleh. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, so sekiranya kamu tak boleh buat, وَلَنْ تَفْعَلُوا, dan kamu tidak akan mampu buat sampai bila-bila, فَتَقُنَّا, maka dengan itu bertakwalah kamu kepada an-nar, neraka lah. Yang mana neraka itu, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, yang mana bahan bakar, kita kan bila nak bakar, dia macam kita buat BBQ kan, dia kena ada bahannya, ada api, ada kayunya, ada benda-benda yang dia letak lah kan, ada letak ranting, ada letak kertas, menjadi bahan bakar untuk menyalakan api kan. So yang ni, Allah SWT kata, bertakwalah, takutlah kepada neraka yang bahan apinya adalah manusia. Wal hijarah, dan juga batu-batu, wa'iddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Okay. So kita kena bertakwa dan berjaga-jagalah supaya Allah SWT jauhkan kita daripada neraka. Yang macam selalu sangat saya sebut, kita ni walaupun ahli sunnah wal jamaah, kita mempercayai bahawasanya kita akan masuk ke dalam syurga, namun sekiranya melakukan kesalahan, kita akan transit ke dalam neraka, dicuci, kemudian masuk syurga. Walaupunlah ending kita tu masuk syurga insyaAllah, amin, tapi kita doa, ya Allah Tuhanku, bagilah kita ni fast track terus masuk syurga. Janganlah transit sekejap. Janganlah kita fikir tak apalah, masuklah neraka sekejap sebab ujung tu nanti masuk syurga juga. Tak. Kerana kita tidak akan mampu untuk menahan walaupun sesaat di dalam neraka. Tak masuk neraka pun lagi. Dari luar pun bahangnya itu kita tidak akan mampu tahan. So kita doa kepada Allah SWT, bagilah kita masuk syurga direct, straight, kan, tanpa masuk ke dalam neraka. So dosa-dosa kita yang ada tu, semoga Allah SWT hapuskanlah, discountkanlah, lupakanlah dosa-dosa yang mana kita telah lakukan tu, supaya Allah SWT tengok kita punya pahala sahaja. Yeah? So that's the kafirin. Dan terakhir sekali saya habiskan kat sini, lepas Allah SWT dah cerita tentang apa azabnya bagi mereka yang tak percaya, mereka yang ragu-ragu, Allah kata siapa yang ragu-ragu, mari sini bawa, kalau boleh bawa yang sama macam Quran, kalau tak boleh maka bertakwalah, sebab orang yang ragu-ragu dan tak percaya ni akan menjadi bahan bakar dalam neraka. Bukan dia tak kena bakar lagi, dia jadi bahan bakar. Kan, dia macam kita kan, kita buat BBQ, kita masukkan kayu dengan kertas, bukan kita nak makan kayu dengan kertas. Kayu dengan kertas tu nak nyala api je. Daging yang kita letak atas tu yang kita nak makan. So kayu kertas tu kita tak kisah pun, dia terbakar ke, dia hangus ke, dia jadi apa, kita tak kisah. Tapi daging ayam yang atas tu yang kita kisah tu. Macam itulah Allah SWT hina ahli neraka. Bukan setakat dia jadi kena bakar, dia jadi pembakar. Maksudnya tak ada nilai. Kau nak rentung ke, kau nak jadi abu ke, Allah tak pandang. Bakarlah. Tak adalah macam terbakar tu nak diselamatkan. Tak. Sebab Allah kata mereka yang ragu-ragu ni menjadi waquduhan nas wal hijar. Dia menjadi bahan bakar. Yang mana tak kisah. Dan nama bahan bakar, rentung ke, hangus ke, jadi abu ke, tak tinggal kesan ke, Allah tak kisah. So kita mohon pada Allah SWT, selamatkanlah kita. Janganlah sampai kita, Allah SWT ada perasaan benci terhadap kita. Jadi Allah SWT apa, anggap kita ni macam bahan bakar, tak kisah, tak cukup. Okay. Lepas Allah SWT cerita tentang neraka, Allah SWT juga cerita tentang syurga. Allah tak lupalah, Allah kata وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, dan bagilah khabar gembira. Bashir, bashir tu khabar gembira kepada orang yang beriman, وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, dan beramal soleh, yang beribadah tadi, أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا, beribadah kepada Allah, dan mereka tidak ragu-ragu bertakwa kepada Allah. Anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar, bahawasanya mereka itu akan diberikan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Kan? Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Sungai ni dalam banyak-banyak nikmat yang Allah SWT sebut, Allah SWT sebut sungai. Macam kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni merasailah nikmat mandi sungai dan sebagainya kan. Healing di sungai. Kalau apa, kanak-kanak zaman sekarang ni yang dah milenial yang dah maju ni, dia healing dia tu healing
healing modern, kan? Healing apa main kokat lah, healing main apa pergi water park lah, theme park lah, kan? Semua itu healing zaman modern. Tapi kalau cara kita dulu adalah sungai, memancing, duduk kebun, apa tengok-tengok alam sekitar dan sebagainya, kan? So sebab Allah SWT sebutkan benda-benda ni. Sungai, kalau cerita ada sungai, wow, dia apa sebab Allah SWT cerita bahawa dia ada sungai? Tak perlu cerita pun ada sungai ke tak, nanti pergi sana kita tengoklah sendiri, kan? Tapi bila Allah SWT sebut nikmat tu, Allah SWT nak bagi gambaran kepada kita. Sungai itu sinonim bagi kita adalah tempat healing, tempat kita bertenang, rehat. Takkanlah Allah SWT nak cakap dalam tu ada deep park, ada water park, kan? Kan tak adalah Allah SWT pakai perkataan tu. Tapi Allah SWT sebut ada sungai. Macam tu, kan? Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa. Tiap-tiap kali diberikan kepada mereka suatu pemberian dari semacam buah-buahan. Sama juga. Dalam banyak-banyak nikmat, Allah SWT boleh je sebut dalam syurga ada coklat, dalam syurga ada makanan macam-macam lah, kan? Boleh je. Benda tu boleh. Kalau kata dalam syurga ada ke? Ada. Kan kita boleh minta apa-apa. Tapi Allah SWT kata dalam syurga ada buah. Yang mana buah tu sepanjang zaman. Daripada zaman Nabi makan buah sampai nanti hari ini makan buah. Hari ni kita makan apa? Coconut shake. Zaman dulu tak tahu ada tak coconut shake. So orang dulu tak boleh merasai. Tak faham. Kalau Allah SWT kata makanlah coconut shake, zaman Nabi baca coconut shake, mana dia faham? Tapi bila Allah SWT kata buah, dia orang faham, kita pun faham. Zaman kita faham. Zaman akan datang pun dia akan faham. So Allah SWT kata dalam syurga nanti akan ada buah. Okay? Yang mana buah itu walaupun sama, buah apple kat syurga, buah apple kat dunia, nama apple, rupa apple, tapi sudah pasti rasanya di dalam syurga itu lebih baik, kan? Lebih berkualiti. Kan? Durian kita kat sini dah rasa macam grade A, grade plus lah, kan? Apa, black tone lah dan sebagainya. Dalam syurga tu nanti lagilah plus-plus-plus lah ini, bagi sedap daripada dunia. Qalu hadzal ladzi ruziquna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Yang mana diberikan kepada mereka juga di dalam syurga nanti isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Maksud isteri-isteri yang suci itu suci daripada sebarang sama ada dalam keadaan haid dan sebagainya, dan juga suci daripada sebarang kecacatan, kan? Timbullah pula adalah orang kata, kan, oh, cerita apa ada isteri je dalam tu, maksudnya cerita apa isteri yang suci saja. Kenapa suami baik sangat ke? Tak, kenapa Allah tak sebut suami tu suci juga? Dia kena faham. Maksudnya dalam syurga nanti suami ada, isteri pun ada. Suami dapat isteri yang baik, isteri pun dapat suami yang baik. Tak adalah isteri tak dapat suami yang baik, kan? Sebab dalam syurga tu semua baik-baik sahaja. Tapi kat sini Allah SWT sebut isteri yang dalam keadaan suci, maksudnya suci haid, tidak ada haid, dan juga maksudnya isteri yang sempurna. So macam tu juga isteri tu sempurna, suami tu juga akan sempurna di dalam syurga nanti. Tak ada lah dah sakit-sakit hati, terasa-terasa hati, dah tak ada dah. Dalam syurga tak ada benda negatif, terasa hati, nak merajuk, nak marah, dah tak ada dah dalam syurga, sebab semuanya benda-benda yang baik. Last kali Allah SWT kata khalidi wahum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Itu pun nikmat. Nikmat kekal tu sangatlah besar. Macam kita ini, kita dapat rezeki, kan? Kita dapat rezeki, tak kisahlah rezeki, rezeki duit, rezeki kasih sayang, rezeki keluarga, boleh berjalan dengan keluarga dan sebagainya, semua tu rezeki. Tapi lagi seronok kalau rezeki itu berterusan, kekal, kan? Dapat gaji tak habis-habis. Oh, kan? Itu satu nikmat yang besar, kan? Dapat luang masa dengan keluarga selama-lamanya. Itu satu benda yang nikmat lah, yang besar. Sebab kadang-kadang ada orang tu dia dapat nikmat, sekejap lah, esok dah tak ada dah nikmat tu. Dia dapat rasa nikmat tu, tapi tidak selama-lamanya. Dia tak dapat nikmat lama tu. Dia dapat nikmat sementara. Tapi dia dalam syurga, dah tak perlu risau. Masuk tu, kalau macam kita kat sini, masuklah apa? Masuk taman sekarang ni, kan? Taman berbayar lah, water park, theme park lah dan sebagainya. Dia nikmat. Tapi bila dah keluar daripada kawasan tu, dah tak boleh masuk balik lah. Kan bayar sekali per entry, kan? Bayar sekali, dah keluar-keluar. Dah tak boleh masuk balik lah. Kan? Tapi syurga, kita masuk, dah tak risau dah. Nak kena keluar balik ke apa, dia tak risau. Kekal di dalamnya sehingga bila-bila. So itu adalah nikmat besar daripada Allah SWT. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Kita apa ni bincang berkaitan dengan apa Allah SWT suruh kita beribadah kepada Allah SWT.
Kerana dialah yang menciptakan manusia kita semua. Dialah yang menciptakan langit, bumi dan sebagainya. So, sekiranya kita ragu-ragu, kita cubalah cabar diri kita sendiri untuk mencari selain Allah SWT yang mana kita takkan mampu. Dan kita kena tahu neraka menunggu mereka yang cuba untuk mencari selain pada Allah SWT. So, kita jadilah orang yang beriman. Sebab Allah dah bagi khabar gembira, orang yang beriman, Allah SWT akan bagi nikmat. Akan nikmat di dalam syurga dan kekal di dalam. So, itulah yang dimasukkan daripada ayat 21 hinggalah ayat 25. So, saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kekurangan saya sendiri. Semoga Allah SWT ampunkan dan Allah SWT tambah baik. Sekian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'afu 'anna wa 'afu 'anna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.